Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung subtopik yang terakhir dalam bab 3 iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama kita akan tengok dahulu fenomena kelayuan tumbuhan. Biasa kita tengok tumbuhan itu layu disebabkan oleh mungkin disebabkan oleh baja terlalu banyak. Kita pun hairan kan, kenapa bila kita letak baja, tumbuhan tu tak makin subur, tak makin segar, tapi mati pula yang jadinya, kering pula yang jadinya kan. So hari ni kita akan tengok fenomena kelayuan tumbuhan ini. Okey. Ini kes yang terjadi apabila baja yang diberikan secara berlebihan. Okey. So macam mana baja yang berlebihan ini menyebabkan tumbuhan menjadi layu. Okey, yang pertama, kita tahu bila kita letak baja, baja tersebut akan larut dalam air di tanah itulah, menyebabkan air tanah tersebut menjadi hipertonik terhadap akar. Okey, bayangkan ini dalam pasu. Ini akar tumbuhan. Okey. So bila kita letak baja, penuh baja kat sini, bila kita letak baja, apa jadi pada kandungan air? So, kepekatan airnya adalah rendah. Yang tingginya adalah bahan terlarut, kan? So, bila air rendah, akibatnya air akan meresap keluar. Ingat lagi tak, kalau osmosis ia pengangkutan pasif, so air itu bergerak dari kawasan yang berkeupayaan tinggi ke kawasan berkeupayaan rendah. Sekarang ni dalam akar ini keupayaan airnya adalah tinggi. Di luar keupayaan airnya adalah rendah. Kenapa keupayaan air di luar akar itu rendah? Disebabkan oleh kita dah letak baja yang berlebihan. So, akibatnya air akan meresap keluar secara osmosis dari subsel akar ke dalam tanah dan sel tersebut akan mengalami plasmolisis. Sebab air dah keluar kan? So, dia mengalami plasmolisis. Sel dalam tumbuhan akan pulih semula apabila disiram air. Okey, maksudnya kalaulah kita nampak pokok itu sudah kekuningan, maksudnya air dah mula kering tapi belum mati, kita boleh lagi pulihkan semula dengan kita bagi air. Maksudnya kita siramlah kan? So kita siram. So kita siram air. Kalau tadi kita asyik letak baja je sehinggalah larutan tanah tu jadi hipertonik. Sekarang kita letakkan air pula. Kita letak air supaya kita nak bagi kawasan tanah tersebut jadi hipotonik. So bila dia hipotonik bermaksud di tanah tersebut keupayaan airnya tinggi. Dalam tumbuhan keupayaan airnya rendah. Jadi air akan meresap masuk ke dalam akar tumbuhan secara osmosis. Bila air meresap masuk ke dalam akar tumbuhan secara osmosis, tumbuhan tersebut akan segah semula. So tak adalah layu dah tu. Okey. Akan tetapi sekiranya tempoh plasmolisis adalah panjang, dah terlalu lama dah kamu dah letak baja terlalu banyak, dah lama dah kering, dah lama dah tumbuhan tersebut layu, kalau kamu letak air pun dah tak ada guna lagi ya. So kalau dia tempoh terlalu panjang lah, kalau dia baru je tak ada masalah, kita boleh siram air, dia boleh segah semula. So dalam hal ini sekiranya tempoh plasmolisis adalah panjang, tumbuhan yang layu akhirnya akan mati juga. Okey. Okey, seterusnya kita tengok minuman penghidratan semula. Okey, minuman penghidratan semula ini contohnya yang ada dalam gambar ni kan.
garam penghidratan oral, di mana garam ini digunakan oleh individu yang mengalami cirit-birit. Sebab bila kita makan garam ini, dia dapat mengembalikan kehilangan air dan elektrolit dalam badan kita. Sebab semasa kita cirit-birit kan, kita akan kehilangan air dan elektrolit yang banyak daripada badan. Menyebabkan badan kita akan rasa penat, akan rasa letih. So, bila kita ambil garam penghidratan oral ini, dia boleh mengembalikan semula air dan elektrolit yang hilang, menyebabkan kita takkan kehilangan tenaga. Okay, so bila air kurang dalam badan, badan kita akan jadi cepat penat, mungkin boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. So, bila kita dah in medium tu, kita dah rasa sikit-sikit penat sebab kehilangan air, cepat-cepat kita ambil garam penghidratan oral ini. Dia banyak jenama tengoklah, tapi kamu tengok dia punya label oral rehydration salt. Itu boleh memang perlu diambil untuk yang mengalami cirit-birit. Okey, seterusnya minuman isotonik. Dia sama juga, minuman isotonik ini sebenarnya untuk nak ganti bendalir dan elektrolit yang hilang dari badan kita. Okey, contohnya macam atlet kan. Atlet dia melakukan aktiviti cergas, dia berpeluh. So, bila dia berpeluh, kalium dan natrium daripada badan tu akan hilang melalui perpeluhan tu. Jadi, bila dia minum minuman yang isotonik, dalam minuman isotonik itu adanya bendalir, air serta elektrolit. So, yang hilang melalui perpeluhan tadi akan digantikan bila atlet tersebut minum minuman isotonik ini. Tak kira lah 100 plus ke yang minuman isotonik, memang function dia sama sahaja. Sebab tu kalau kita tengok orang yang cergas, contohnya atlet, memang dia akan ambil minuman isotonik ni. Okay. Seterusnya, larutan selen. Okay, larutan selen yang digunakan dalam perubatan lazimnya merupakan larutan isotonik juga terhadap plasma darah. So, larutan ini dia mempunyai natrium klorida sebanyak 0.85 hingga 0.9 gram. Yang kalau kita pergi, kalau kita penat ke apa kan, kalau orang yang orang sakit kurang makan, dia akan kurang tenaga. So, bila dia pergi hospital, doktor akan cucuk. Cucuk, masukkan air. Air itu sebenarnya adalah larutan selen ni lah. Okay, sebab nak menggantikan bendalir dan elektrolit yang berkurang dalam badan. Okay, so dalam tu ada natrium klorida, elektrolit. Okay, seterusnya liposom. Okay, liposom adalah vesikel. Okay, kamu tengok gambar aja ni, liposom adalah satu vesikel yang mengandungi larutan aqueous yang dikelilingi oleh membran dui lapisan fosfolipid. Okey. Tengok yang warna biru dengan yang warna oren tu. Okey, yang warna biru tu adalah vesikel dia lah di bahagian luar. Okey, yang warna oren tu ubat yang tidak larut dalam air, diangkut di kawasan hidrofobik. Okey, hidrofobik yang takut pada air. Ubat yang larut dalam air, dia akan diangkut ke kawasan yang bahagian dalam, iaitu bahagian hidrofilik. Okey. So, liposom ini digunakan untuk nak melindungi ubat atau bahan aktif yang dimakan secara oral daripada dimusnahkan oleh jus gaster. So, dengan cara ini ubat dapat sampai ke sel sasaran. Contohnya, bila kita makan sesuatu ubat, kita tak nak ubat tersebut tak mencapai objektifnya. Okey, contohnya kalau kita makan
ubat tersebut untuk sakit perut. Kita tak nak ubat tersebut dimusnahkan oleh jus gastr sebelum dia bertindak pada sel-sel yang sel-sel perut. Ha, contohnya kan. So, dengan adanya liposom ini, dia melindungi ubat tersebut daripada dimusnahkan oleh jus gastr tadi. So, bila dia dilindungi, dia akan hanya bertindak pada kawasan sasaran dia. So, ubat tu akan berfungsi secara maksimum pada kawasan sasaran dia. So, menyebabkan kita pun hilanglah sakit tersebut. So, ubat tu bertindak secara maksimum lah. So, liposom ini penting sebab kalau tak ada liposom, kita makan ubat pun tak sembuh-sembuh kan. Sebab dia dah dimusnahkan oleh jus gastr. Okay, ingat liposom ini adalah satu vesikel yang mengandungi larutan aqueous yang dikelilingi oleh lapisan membran dui lapisan fosfolipid. Sebab tu adanya kawasan hidrofobik dan kawasan hidrofilik. Okay. Okay. Seterusnya, osmosis berbalik. Osmosis berbalik ini adalah satu teknologi yang biasa digunakan untuk memperoleh air tawar daripada air laut melalui proses penyahgaraman. Okey, osmosis berbalik ini satu teknologi yang di mana dia akan melalui proses penyahgaraman untuk nak dapatkan air tawar daripada air laut. So kamu tengok di gambar ni, air laut masuk. Okey, tekanan dikenakan. Zarah benda asing dan mikroorganisma akan terperap kat sini. Dia akan melalui membran telap memilih. Hanya molekul air sahaja yang akan keluar di sini. So, dapatlah air tawar. Okay. So, dalam peralatan osmosis berbalik ini, tekanan dikenakan ke atas air laut untuk melalui membran telap memilih. Ha, kat sini. So, bila bagi tekanan, membran ini membenarkan molekul air melaluinya manakala zarah benda asing, garam dan mikroorganisma akan dihalang. So, macam cikgu cakap tadilah, bila tekanan dikenakan, dia akan press kuat, hanya air sahaja yang boleh keluar. So, kita dapatlah air tawar. Yang lain semuanya akan stop kat sini. Dia tak boleh merentasi membran ini. Okey, maka air yang keluar ialah air tawar yang tulen. Okey, so itu adalah osmosis berbalik. Jadi kita sudah tamat bab yang ketiga. Nanti kita akan sambung pula bab yang keempat. Okey, terima kasih.